Anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kini menjadi sorotan publik ya seusai kedapatan main game slot saat rapat paripurna pada Kamis 20 Juli 2023. Diduga anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP itu bermain judi slot. Dikutip dari Kompas.com, Cinta Mega pun membantah ia bermain game judi slot melalui tabletnya itu. Ia mengaku permainan yang ditampilkan di tabletnya itu merupakan game Candy Crush. Terungkap, ternyata tablet yang digunakan Cinta Mega untuk bermain game judi slot itu bukan miliknya, melainkan aset milik DPRD DKI Jakarta yang dipinjamkan kepada para anggota dewan. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada Jumat 21 Juli 2023. Oleh sebab itu dirinya tak bisa menyita tablet tersebut dari tangan Cinta Mega. Kendati demikian, Gembong mengklaim telah melakukan pengecekan terhadap tablet tersebut, termasuk menyelidiki apakah yang dimainkan Cinta Mega saat rapat paripurna itu memang benar judi slot atau game biasa sebagaimana penjelasan dari Cinta Mega. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!